Salong mejojua man bandu krina ngon pertulungan di JPP Kampringan khususnya man banda krina ngon pertulung GBKP Rungut Tebing Tinggi ibas bernyeda serta paksana kita ngelakukan pertulungan jabu-jabuta ya maka mari kita bersikap jana si puji lebih Tuhan ibas kita pendenta nomor 122 oh Tuhan kami tetap sindekan. Bata Bapa sekundur ibas kini surga, tetap kami akan membujur membantu Bapa ibas lias ras perkuah atendu, si tetap igejapkan kami nemani kegeluhan kami. Bapa ibas paksa berngenang goka kami pulung ibas tengah-tengah jabu kami sekala-sekala, guna kami menakan perpulung jabu-jabu kami ibas berngenang. Ya maka mindo kami orang terukur lana kuasa sanusi badian, rehku tengah-tengah kami kerina perpulungan itu Bapa. Gelahna Tuhan tetap si mereka kepentar laku ngangkai karena katamu Bapa. Terlebih pe kemahindu sinakan karena katamu kami si ngajari sa Tuhan karena dengan Tuhan seberuh kami ibas kelakanan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata dibata si semabanta ibas pejejenta bernenda dibuat ibas kitab sadar raja-raja telu ayat 4 sesiwa. Mari sibuka pustaka sibadianta sada raja-raja telu ayat 4 sesiwa yogiken kami manbanta krina sekali jadi laus raja Gibeon neken persembahan seijeme batar-batar si terberita kal ibas paksa-paksa si melepas isekena ije 3-300 persembahan tutungan ibas peringi tridah Tuhan manbana ibas mipi jana isungkunna raja kai atenu kubreken manbandu ngalui Salomo nggo rusuh icidaken buku kelengen du simlin manbangku Daud manbapangku Daud suru-suru hendu jana muli ia patuh ras bujur manbangku jana terus nge icidaken du manbana kekelengen du simlin dingin tetap alu mereken sekala anak dilaki manbana si sendak nggo jadi raja gantikan ia. Oh Tuhan dibata, engkau berikan du aku menggantikan bapangku jadi raja. Amin lagi aku muda dengarkan janah laku tek, ugandalan kendahin raja. Enda aku ringan di tengah-tengah bangsa si mau dipilih du jadi si kerajaan du. Bangsa si kremnala terkira, maka berikanlah manbangku kepentar. Ngerajai bangsa du aku bujuran, ras kebluhan. Bedakan si bujur ras jahat, adilah bagi jangan aku ngasuh ngaturkan bangsa siblin enda terjenjena katenda tema sisih mabanta ibas pejejenta berngenda muda tapi pentar enda terkait ras hari ulang tahun permata si 72 tahun ken ibas tahun enda maka selamat manbandu krina anak-anak permata ibas tengah-tengah Gerejanta GBKP indah. Kekeleng Tuhan, krina manusia pastina merincuk ke jadi kalak pentar. Arkina pentar jadi perayakan. Arkitekin si maka tutus kalak pelajari sa rasendara misa gelah dia jadi kalak pentar. Engkai maka bagai sebab kalak pentar beluh maba geluh na ibas krina situasi. Prokurna pe cukup positif ngidah krina kadang pengeranana pe pepalung tusuk ras peturah motivasi krina kalak semaka lit semangat gelukna
Adira sekalian, pentar kita hari-hari li solusi simbahan silang langna kita lah putus asa sebab ibabaina kita ngenan kinata kegeluhan. Kala pentar ngasuk ngidah masalah jadi hal si positif. Si ngasuk ku kena kegeluhanku si terulin. Coba pergerakan kita adik ras kala pentar kita hari-hari. Tentu sidak karena hal si baru ibas geluta. Tentuna enda mesti mat ayat tentai ibas geluh enda eme kepentaran dibata. Sebab di kepentaran sirna ibas dibata nari pasti sempurna serta amin ape mungkin banci jadi labu ngena ate dunia inda. Sebab isi pe labu ngangkai kepentar dibata adi labu dibata ringan ibas iya. Jana simbulina persadan ras dibata tetap lid kepentar si breken dibata ringan ibas pusu kalak si ringan sir kemalangan manban. Senina ras kurang kekelengi Tuhan Salomo ema pupus Raja Daud arah deharana Betseba. Salomo ilantik jadi raja ibas umur si cukup muda dengar. Tapi yang muda dengar ia gue cidah kena ciri-ciri kalak pentar. Ema iturikan ibas ayat telu ia kalak sir keleng ate man Tuhan. Ia kalak sir kita keman Tuhan. Tentuna ICP ia adinggit ia dalangkan ras darami surah-surah Tuhan bagi Salomo. Tentuna ia banci jadi kalak pentar. Amin dia muda dengar ia. Seterusnya ikatakan jara ikut kena kerina pedah bapana. Daud kalak si Muhammad man orang tuana bapana. Jadi adi ilit anak sila Muhammad man orang tuana berarti labu kepeken anak jadi kalak pentar. Ras sukses. Sebab ibas pedah Tuhan sekelimakan nina Muhammad lah manandi bapandu gelah gedang umurnu ibas tanah si breken Tuhan di batang. Enda memperulihat kalak pentar. Jarak ciri-ciri kalak pentar seterusnya ibas ayat 4 itu riken ije ema as git ia mereken persembahan Tuhan. Artinya itu kena belat-belat na apai si kerajangan na ras apai si kerajangan di bata asum ia ngelakukan rezeki git ia mereken persembahan simulina man Tuhan. Maka seterusnya ibas ayat 5 itu riken ibas paksa sada berni Salomo ernibi jana isu pun dibata Salomo maka Salomo mindu kepentar ibas dibata jana Salomo sangat membanggakan entah pe mengidolakan sosok bapana ema Daud. Enda terida ibas ayat 6 itu riken ije enda ngurusu isidah kundu kekelendu simplin man bapangku Daud suru-surundu zara menghuli ia ikatakan ijena. Enda be jadi evaluasi man bantah selaku orang tua ngongnya kita ibanggakan anak-anak ta ya idolakan anak ta ya seterusnya ikatakan bapana patuh ras bujur man Tuhan jara terus ngeicidah kendu man bana kekelendu simbelin dengan tetap enda me pengakuan ibas Salomonari. Seterusnya ibas ayat itu ciri-ciri kal pentar ibas menentukan pilihan ras sikap berikut ke situasi umurna pengalamannya si kurang pemetesi terbatas siman pimpinan na bangsa pilihan jana enteremka maka Salomo mindo kepentaran alu kebujuran adi pepayu pemimpin enda tutu tepat ras cocok man sekala pemimpin si ukur guna kepentingan ras kejahteraan rakyat si pimpinna. Ia sekala pemimpin si sadar diri itandaina isi bana ras itu kena terjenja tengah sepena labu ia pebelu-belukan meterukurna maka ngena ati Tuhan pemindon Salomo semaka ibreken dibata pe bonus kebayakan ras kemuliaan kembali umputena nina Tuhan adi ipakenu undang-undang ras peda Tuhan umur dupe ipegedang adis bergengkan spino Salomo labu orientasi kegelunan labu kubas kepentingan pribadi tapi pelin-pelin orientasi geluna ema guna kesejahteraan sintrem gelah terjadi kesimbangan ibas kepimpinan na. Ras ia banci rembang tengah muat keputusan mimpin kalak sintrem Salomo meteh maka siman pimpinan bangsa pilihan Tuhan
hema bangsa Israel tentu perlu kepentaran sirna ibas ibatanari guna katurkensa. Sinar rastura kegeluhenta tentu rusur iperhadapkan kubas berbagai-bagai pilihan. Maka ke ibas kaitena hari ulang tahun permata si pepitu dua tahun ken ibas tahun ini isingatkan kubas kegeluhan permata kuga kegeluhan permata harus pentar ibas menentukan pilihan. Ras pentar memutuskan ibas kira tawaran si perhadapkan mambana alu cara si tepat gelaola salah ibas muat keputusan ras pilihan dan Zarasperas ogenta Salomo menuduhkan membantu kuga penandai ras pengalamanna geluh si rembak ras Tuhan. Kini tekan si bertumbuh ibas titik-titik nanari Muhammad Yaman Bapana kepatuhan nak resembah man Tuhan. Si teridah arahiannya ke persembahan man Tuhan. Zana orientasi kegeluna si brekena man kalak sinterem ema guna rakyatna tentu enda me ciri-ciri kalak si pentar. Ibas zaman genduari enda mbue ke tantangan ras godaan si hadapi permata. Jana erbagi-bagi tawaran dunia ibas mbue na tawaran tetap min permata. Jadi permata si pentar amin dia muda dengan kamu. Olangit melakukan penyalahgunaan narkoba ya. Makaikan waktu al-muhuli ya guna erlajar kin adikin kam sangat pendidikan jana erdain alu tutus ras ertanggung jawab jana tetaplah dalankan surah-surah di bata gelah nadatkan kam kepentar. Selamat ulang tahun permata si pepitu dua tahunkan ibas tahun enda jadilah tetap kam permata si pentar Tuhan si masu-masu. Meriah kurta ibas kita ngalukan kata di bata maka ibas keren kurta mari si puji lebih Tuhan ibas kap nenenta nomor 227 kune ibas kiluta mara renderpa sindeken. Tuhan di bata Bapa sing surga bujur Tuhan ibas katanggu singgo ialukan kami ibas menjemput kami ingat Tuhan kami karena jawab kami telah ngasuk tetap setia ibas seperti ini tegen terlebih be notokan anak-anak permata GBKP telah ngasuk bedakan si bucura si jahat mungkin tetap diajari pusin huni ras tetap bersembah mandi bata alu setia. Bapa si surga tutupa kami karena kerina kepengurusan anak permata GBKP tingkat pusat klasis serunggun gelahna tutus ibas pelayanan ras megegeh ibas dalam gensa semaka teridah kemajuan pelayanan ibas tengah-tengah kegeluhan permata GBKP. Bapa si surga tutupa kami Tuhan karena persembahan kami Tuhan si masu-masu gelahna banci untuk dipakaikan ibas perdalam pelayan ibas tengah-tengah gerejanya. Bapak sesugar tutupa kami karena kerina usaha pencari pendahin kami Bapak berikan lupa supa sungguh Bapak gelahna bagi tetap tergejat ibas kami melimpah kuah hati Tuhan tercukupi kai sejadi kebutuhan kami kerina anak-anak lupi Tuhan pasupa sungguh lupi Tuhan karena anak-anak kami si paksa sekolah kuliah gelah putus atena erlajar ibas yang ikuti proses pendidikan nak
Karena Tuhan menikapkan masa depan masih terbaik pada Tuhan. Bapak di surga, Ratu Tukar kami, Bapak, karena perpulungan dulu si paksa mungkin ditibas ke kota yang daging pula, khususnya Muhammad Barus, bagaimana di Jonathan berubang sampai pasu-pasu, Bapak, tandu semulia sinjama kerina pinakit ibas daging pulana, gelah lampas ia madan, bagaimana mungkin lid sinatron kami, sila ita keberadana, sila ibas paksa kota yang daging pula, Tuhan tetap semasu-masu ia. Bapak di surga, Ratu Tukar kami, karena kerina serayan dipertua di akhir pandita ras emeritus, ras kerina pengurus kategori alpe Tuhan gelahna tetap bersada arhina guna dahi kendai pelayan bas tengah-tengah gerejaan semaka teridah kemajuan pelayanan bas tengah-tengah runggun GBKP tebing tinggi demi Tuhan. Bapak di surga, karena pemerintahan kami pusat seku daerah pe pasu-pasundu Bapak, terlebih pe vaksin pe banci pedas dialogkan kerina masyarakat yang corona NDP banci pedas berlalu Bapak. Bagian pertolongan kami alam indu salah dosa sibahan kami Tuhan, sewaruh kami pas gelar anak Yesus Kristus si mengajari kami toto nita dagi ras-ras. Oh Bapa kami si surga gelar lupa badiamin reh mikir ajanmu sebelami pratendu bas bengi dalam di surga beri keman kami menakan secukup bas suara senenda alam salah kami bagi nyalami kami salah kalau pak kami olah mimbau kami kuas percobaan tapi ulangilah kami dusirat nari sebab kami tak simpan kerajaan ras kuasa ras dunia si dikadegana. Amin.